Hai. Mbak Gista. Bentar ya. Nih. Oke. Gini ya. Gue mau ngomong. Gue jangan apa-apa nangis dong kalau dimarahin. Dimarahin nangis, dimarahin nangis. Jangan cengeng lah. Lo tuh harus lebih tegar gitu loh. Ya. Apa kemarahan gue, kekesalan gue, lo jadiin aja motivasi buat kerja lebih bagus. Ya. Tapi ingat, zero mistake. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih, biar langsung. Ya. Gue bawain ini buat kalian, coba. Ambil. Buat kita, Mbak. Iya. Kan kalian hari ini kegiatannya padat banget. Jadi jaga kesehatannya, ya. Ini boleh diminum, Mbak? Ya boleh, Noren. Makanya gue bawain. Sangat boleh diminum. Diminumnya, Mbak, sekarang? Ya, silakan. Eh, Beb. Kita jalan-jalan yuk, apa kek, shopping gitu, nyalon bareng. Mau gak sih sekali-sekali? Kita kayaknya belum pernah deh jalan-jalan. Nyalon boleh, Mbak? Nyalon. Biar baby kelihatan cantik di depan. Man siapa? Mas Fajar. Hai, Mas Fajar. Fajar. Apa ini? Ada cemilan. Ada cemilan dari Mbak Gista. Mau. Ya. Kebetulan. Wah, kebetulan banget nih. Iya. Mas, Mas Fajar. Mas. Bukan, itu Mas Fajar, itu punya Mbak. Punya Mbak. Satu, tinggal dikit lagi, Gis. Iya. Kayak nanya kali, Mas. Main minum aja, emang enak. Buat gua aja, ini yang lu. Ah, punya lu, gua ambil yang baru. Oke. Ini Mas Fajar punya Ira, masih penuh. Tuker. Mbak Ira. Gak. Iya Kang, ini lagi ke situ. Siap. Lihat. Lihat gitu enggak? Mas Git. Itu di belakangmu. Tuh. Kemarin itu kan gue minjem flash disk, ada file gue yang belum gue copy, pinjolin copy. Oke. But I need it right away, no excuse. Karena gue harus ngasih ini ke Mbak Karin karena mereka mau lagi presentasi sama Mas Dewo. Oke? Oke. Siap. 10 menit. Les. Boleh minta tolong gak? Please do me a favor. Ah? Sekali aja. Apa? Sebentar banget. Aku buru-buru. No. Please. Lu tungguin sini sih Mas Fajar ya. Kalau jadi balik lagi, lu minta flash disknya gue titip sama lu ya. Gue mulus banget sekarang ini. Ya, yeah, please. Oke? Okay? Iya, tapi cepet kan. Iya, oke. Sip. Thank you. Udah pada denger kan kalau timnya Karin besok undang Arono buat ini talk show? Iya, Mbak, udah. Ya, Mbak, udah. Kayaknya mereka tahu deh yang soal kita nge-cancel ngundang Ariel Noah itu loh. Makanya mereka langsung ngubungin manajernya deh. Tapi mereka tahu dari mana ya? Gue juga nggak tahu sih. Ya udahlah, nggak usah dipikirin juga, nggak usah marah, nggak usah kesel. Hai. Nggak usah ngerasa salah. Ya emang Ariel Noah kan kebetulan nggak bisa syuting entertainment news, bisanya besok syuting buat ini talk show. Jadi ya anggap aja timnya Karin itu lebih hoki. Jadi yang asal merasa gimana-gimana lah. Berarti gak apa-apa dong, Mbak, kalau misalnya kita cari artis lain buat entertainment news. Gak usah Ariel Noah, ya kan, Mbak? Enggak lah, tetep Ariel Noah. Lo tetep interview lo abis ini talk show. Harus ya kan, harus dapet. Mbak, kalau misalnya gak dapet gimana, Mbak? Duh, udah ditungguin lagi. Mana ya? Mas. Gitu enggak? Hah? Gitu toilet. Oh ya udah. Ini tolong kasihin dia. Oke. Okay? Kenapa enggak Mas Fajar aja sih yang kasihin? Aku buru-buru. Aku ditunggu. Ya. Ya. Ini gue lagi lari. Iya. Thank you. Les, apalagi, Mas? Would you do me a favor? Another favor, please. Aku please. Buru-buru. Gini, besok anak gue ada yang mau syuting liput Ariel Noah setelah syuting ini talk show. Gak apa-apa kan? Oh, tapi mereka juga ada koordinasi sih. Yes, sure. Gak apa-apa. Okay. Yang penting jangan sebelum gue syuting kali ya. Oh iya, jelas. Gue tahu kok kalau sebelum syuting pasti ganggu kan. Oke. Okay. Oh iya, gini. Gini lo tau gak sih sebenarnya
untuk mengundang Ariel Noah di Net ini sebenarnya udah pernah dibahas juga sebelumnya sama Iren. Bahkan dia udah ngundang sih, tapi buat program gue ya, buat Entertainment News, sebelum ini talk show. Oh ya? Iya. Tapi cancel kan? Tapi nanti yang tayang program gue duluan gak apa-apa. Karena ini talk show taping kan? Gak apa-apa sih? Soalnya ya gak apa-apa lagi. Ini kan bukan masalah bintang tamunya siapa dulu yang dipakai, tapi kan lebih kepada hasilnya. Iya benar. Cuman gue gak enak aja ngerti kan maksud gue. Lo duluan yang gue yang tayangin. Nih. Ya mas. Gue liat seru banget ngobrolnya. Tapi mendingan malam ini kalian berdua pulang aja dulu ke rumah. Besok lanjutin lagi ngobrolnya. Magista, Mas Fajar. Hai, Yo. Halo. Eren, lagi ngapain? Kok nggak pulang? Oh, ini Eren lagi searching gosip tentang Ariel Noah. Loh, kan tagline-nya Inyus no gosip. Gimana sih? Oh iya, maksudnya Eren lagi searching fakta tentang Ariel Noah. Mas Fajar, kira lagi kerja. Taunya lagi fokus nonton tutorial Dota. Ya. Makasih ya, yang soal bintang tamu. Hah? Makasih buat bintang tamu? Apaan sih maksudnya? Itu yang bintang tamu ini talk show. Siapa emang? Ariel Noah kan Iren yang ngidein ke Rio. Dia yang ngidein lomba buat saya panggil Ariel Noah. Makasih banget ya, Iren ya. Rio jadi gak enak sama Iren. Ya ampun. Ih. Iren gak nyangka Iren bisa nginspirasi Rio ya. Iren bangga. Makasih ya, Yoyo. Saya pamit duluan ya. Duluan ya, Iren. Iya. Makasih juga, Yoyo. Ya ampun, Mbak. Iren gak nyangka Iren bisa nginspirasi, Mbak. Iren bisa ngasihin Rio gitu. Tapi kalau bintang tamu itu bukan ide Iren, beneran Iren gak tahu kenapa Rio bisa ngomong kayak gitu ya. Iren gak tahu apa tentang Ariel Noah, beneran ya.